السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqu wa haqqadu qati wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai kenikmatan. Kita masih dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan-kenikmatan, kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, dan sebagainya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, Ni'matani magbunun fihi nas as faroh Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia Yaitu adalah nikmat sempat Serta nikmat sehat Hadirin jamaah sidang surat jumat yang dirahmati oleh Allah Padahal Apabila salah satu nikmat ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah pasti tentunya Kita tidak akan dapat berada di masjid yang mulia ini Semisal kenikmatan yang nyamanya nikmat sehat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita masih berbaring di atas kasur. Kalau semisal contohnya nikmat sempat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan berada di dalam masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini kami menyampaikan yaitu adalah salah satu pesan, tiga pesan Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana pesan ini disampaikan kepada orang yang meminta nasihat kepada Nabi Muhammad yaitu pada saat perjalanannya. Kata para sahabat, ada seseorang yang dalam perjalanan kemudian bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang itu setelah bertemu kepada Nabi kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan meminta nasihatnya. Maka Nabi Muhammad SAW alaihi pun memberikan nasihat. Yang mana wahai para jamaah, nasihat ini saat ini telah banyak dilakukan oleh manusia. Telah banyak permasalahan-permasalahan yang insyaallah akan diatasi oleh tiga nasihat oleh Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ini. Yang pertama yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada seseorang ini yaitu adalah idza kuntu Yang pertama adalah apabila engkau akan mendirikan salat maka jadikanlah salatmu itu seakan-akan engkau akan salat yang terakhir kalinya. Jadikanlah seakan-akan salatmu itu adalah ibadah terakhir sebelum engkau meninggal dunia, kata Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Wahai para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala Pesan ini pun juga sama Sebagaimana Ibnu Mas'ud bertanya Atau meminta sebuah nasihat Kepada Nabi Muhammad SAW Dari Ibnu Mas'ud Saat tu Rasulullah SAW Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Ayul akmalu afdal ya Rasulullah Amalan apa yang paling utama Wahai Nabi Muhammad Kata Ibnu Mas'ud Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu adalah solat tepat pada waktunya. Solatu fi awali waktiha atau as-solatu fi waktiha. Solat tepat pada waktunya. Setelah mendengarkan seruan adzan bagi yang para laki-laki berangkat menuju ke dalam masjid dan melaksanakan solat berjamaah. Itu adalah amalan yang utama kata Nabi Muhammad SAW. Akan ditapiwai para jamaah, Dapat kita lihat di zaman saat ini sangat ringannya manusia meninggalkan yang namanya sholat. Kalau pesan Nabi Muhammad ini kepada ibnu Mas'ud adalah amalan yang paling utama itu adalah mengerjakan sholat di awal waktu atau mengerjakan sholat di waktunya. Akan tetapi fenomena saat ini wahai para jamaah sangat mudahnya manusia meninggalkan yang namanya sholatnya. Padahal, melaksanakan sholat bagi manusia itu adalah salah satu kita, adalah salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka, tak heran bahwa sehingga Imam Ghazali bertanya kepada santrinya, "Sebagaimana salah satunya yaitu adalah, wahai para santriku, wahai para muridku, kata Imam Ghazali, apakah yang paling ringan di dunia ini?" Maka kemudian santrinya pun menjawab. Yang paling ringan adalah kapas, wahai Syekh. Yang paling ringan itu adalah daun kering yang telah jatuh dari tangkainya, wahai Syekh. Kemudian, Imam Ghazali menjawab, "Kalian memang benar, yang paling ringan itu adalah kapas, yang paling ringan itu adalah daun kering yang jatuh dari tangkainya. Akan tetapi, yang paling ringan di dunia ini, yang paling ringan di bumi ini, yaitu adalah pada saat manusia meninggalkan ibadah sholatnya." Tak terasa wahai para jamaah kita pada saat meninggalkan sholat Padahal sholat itu adalah kewajiban seorang muslim Kalau rukun islam itu ada lima memangnya Rukun islam itu ada lima Kalau kita tidak dapat melaksanakan haji dikarenakan tidak mampu Tidak masalah Kemudian kalau kita tidak bisa berpuasa dikarenakan sakit Kita bisa menggantinya di lain waktu dan bisa membayar vidya Kalau kita tidak bisa membayarkan zakat dikarenakan tidak memiliki harta sepeser pun maka kita tidak menjadi tidak mendapatkan dosa akan tetapi wahai para jamaah tinggal dua ini yaitu syahadat dan sholat kalau sholat kita tinggalkan juga maka apakah hanya cukup Islam ini dipegang hanya dengan ucapan syahadat asyadu alla ilaha ilallah melainkan tidak wahai para jamaah perlu kita ingat kembali wahai para jamaah bahwasanya keimanan seseorang itu ada di dalam hatinya kemudian diucapkan menggunakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna al rasulullah kemudian barulah diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari amal soleh, berbuat kebajikan melaksanakan salat berpuasa dan lain sebagainya maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Fusilat surat Fusilat Innal qalu rabbuna Allah thumma Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan aku beriman kepada Allah akan tetapi perlu kita ingat wahai jamaah. Kemudian katanya adalah thumma Kemudian beristiqomah. Bukan hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah saja. Melainkan harus Thummas Barulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan pala malaikatnya yaitu dengan membawa kabar gembira. Janganlah takut wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian bersedih wahai orang-orang yang beriman. Maka itulah pentingnya sholat wahai para jamaah. Maka setelah ini wahai para jamaah, marilah kita jadikan sholat kita yang selalu kita kerjakan ini menjadi seakan-akan sholat ini adalah ibadah terakhir yang akan kita kerjakan sebelum meninggal dunia. Pesan Rasulullah yang pertama adalah jadikan sholatmu seakan-akan engkau mengerjakan sholat yang terakhir kemudian pesan Nabi Muhammad SAW yang kedua idh takal lama min minhu apabila kalian berkata maka jangan sampai kalian berkata di kemudian hari dengan ucapan permohonan maaf maksudnya adalah jangan sampai engkau berjanji tanpa mengatakan insya Allah Suatu ketika, wahai para jamaah, Nabi Muhammad SAW pernah berjanji kepada dua utusan orang kafir Quraisy. Ceritanya dimulai dari orang-orang Quraisy mengutus dua utusan pergi ke Madinah. Yang mana dua utusan ini ditugaskan untuk pergi ke ahli kitab di kota Madinah. Dan berkatalah dua utusan ini ke ahli kitab yang berada di Madinah. Wahai ahli kitab, berilah Aku tanda-tanda kalau memang Muhammad itu adalah seorang utusan, seorang rasul, seorang nabi. Maka, ahli kita pun menjawab, "Tanyakan tiga hal kepada Muhammad: yang pertama, pertanyaannya adalah siapakah pemuda-pemuda yang berjalan dan apa yang terjadi kepada mereka; pertanyaan kedua, tanyakan kepada Muhammad, siapakah seorang pengembara yang telah sampai di ujung timur dan telah sampai pula di ujung barat." Dan yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Maka dua utusan ini kembali kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Dan bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau seandainya kamu bisa menjawab tiga hal ini, maka aku akan beriman, dan engkau memang betul-betul utusan dari Allah. Kalau kamu tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka kamu hanyalah orang biasa yang mengaku aku sebagai nabi. Ditanyakanlah tiga hal tadi." maka kata Nabi Muhammad besok silahkan kalian datang ke sini dan aku akan menjawab tiga pertanyaan kalian tadi maka setelah besoknya wahai para jamaah datanglah dua utusan ini kepada Nabi Muhammad SAW akan tetapi Nabi Muhammad belum bisa menjawab tiga pertanyaan tadi Begitupun terus, besoknya datang lagi, Nabi belum bisa menjawab. Besoknya lagi datang, Nabi belum bisa menjawab. Sampai 15 hari, Setelah dua minggu lamanya Setelah lima belas hari lamanya Barulah Nabi Muhammad bisa menjawab Akan tetapi sebelum Allah menjawab Pertanyaan tiga hal tadi Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Muhammad Di dalam surat Al-Kahfi Ayat yang ke-23 Yang berbunyi Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika goda Illa ayyasha Allah rambaka nasita asa Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu Aku akan mengerjakannya besok Melainkan dengan kata insya Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah peringatan keras Nabi Muhammad SAW langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengatakan, "Besok akan aku berikan jawabannya tanpa mengatakan insya Allah." Maka kemudian setelah 15 hari lamanya menunggu wahyu menunggu jawaban tiga hal tadi. Maka Allah tegur terlebih dahulu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan aku akan kerjakan hal ini besok. Melainkan dengan kata insya Allah aku akan kerjakan besok. Kemudian barulah Nabi Muhammad menjawab tiga pertanyaan tadi. Yaitu pertanyaan yang pertama seorang beberapa pemuda atau pemuda-pemuda yang melakukan perjalanan dan yang terjadi kepada mereka yaitu adalah ashabul kafi hal itu diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat al-kafi ayat yang ke-9 sampai yang ke-26 pertanyaan pertama telah dijawab oleh Allah subhanahu Wa ta'ala pertanyaan kedua yaitu adalah seorang pengembara yang mana telah sampai ke ujung baratnya dunia dan telah sampai ke ujung timurnya dunia yaitu adalah Zulkarnain Hal ini telah disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83 sampai ayat yang ke-101. Kemudian yang ketiga adalah tentang ruh. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. Wa yasaluna 'anil ruhu qulir ruhu amru rabbii. Dan mereka akan datang wahai Muhammad dan bertanya tentang ruh. Maka katakanlah kepada mereka, Luh itu adalah urusanku atau urusan Tuhanmu. Dan kalian hanya diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Itulah pesan Nabi Muhammad SAW yang kedua. Yaitu jangan sekali-kali berkata atau jangan sekali-kali kita berjanji tanpa mengatakan insya Allah. Marilah kita biasakan yaitu dengan mengucapkan insya Allah bila memang kita bisa hadir. Sehingga pada saat nanti kita akan hadir Kemudian ada udur Entah itu kita sakit Entah itu kita meninggal dunia Maka kita tidak mendapatkan dosa Kemudian yang ketiga wahai para jamaah Pesan Nabi Muhammad SAW kepada seorang musafir ini Yaitu adalah Wajam'ahu ilyasa bima Jangan taruh harapanmu kepada kedua tangan manusia Maksudnya adalah jangan gantungkan dirimu kepada manusia yang lain. Jangan gantungkan diri kita ini dengan orang lain. Kalau sering terjadi wahai para jamaah, diri kita ini kita gantungkan kepada bos. Diri kita ini kita gantungkan kepada orang yang jabatannya lebih tinggi. Seakan-akan harapan kita itu hanya kepada dia. Seakan-akan harapan kita itu hanya kepada mereka. Melainkan harus kita ganti wahai para jamaah. Marilah kita gantungkan diri ini marilah kita gantungkan harapan yang ada di dalam diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala wa ila rabbika dan hanya kepada Allah lah engkau menggantungkan diri lillahi ma fis samawati wal ard padahal Allah lah yang memiliki yaitu dunia bumi dan langit dan semuanya lillahi ma fis samawati wal ard kemilikan Allah lah yaitu apa yang namanya langit dan apa yang namanya bumi maka dari itu wahai para jamaah, marilah kita gantungkan hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala alladziina aamanu wa tadama'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah <tutuk> tatma'innul <tutuk> qulub jadi itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub maka ingatlah hanya dengan mengingat Allah Hati seseorang yang beriman itu dapat menjadi tentram. Maka, marilah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan apapun. Kalau kita diberikan kesusahan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan kemuliaan seseorang itu akan dapat terwujud dengan doa-doanya dan dengan kedekatan Allah dengan diri manusia itu sendiri. Tiga hal yang mana Nabi Muhammad SAW nasihatkan kepada seorang musafir tadi, kepada seorang yang dalam perjalanan tadi, yaitu adalah yang pertama solat jadikan solat itu menjadi seakan-akan menjadi yang terakhir. Yang kedua jangan sampai berjanji tanpa mengatakan insya Allah dan yang ketiga adalah jangan kantungkan diri ini kepada manusia yang lain. Aku الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبيا ورسوله بعدا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد la yasuna Allah ma amaru wa yafaluna ma yumarun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dipanggil orang-orang yang beriman. Ku anfasakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maqudu annas wal hijara. Alaiha malaikatun giladun sidad. Yang mana di dalam neraka ini isinya adalah batu dan manusia dan di dalam neraka ini malaikatnya para penjaganya tidak akan menyelisi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sidang salat Jumat ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan pertama yaitu adalah yang pertama di dalam mukaddimah. Wahai orang-orang yang beriman marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan kedua kemudian wahai para orang-orang yang beriman marilah kita jaga diri kita ini dan marilah kita jaga keluarga kita dari api neraka. Barulah pesan yang ketiga tentang tiga hal yang mana dinasihatkan pada Nabi Muhammad SAW. Tentunya hal ini pun juga berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-35 atau ayat yang terakhir Di situ disebutkan lima hal yang menjadi ilmu di samping Allah subhanahu wa ta'ala Atau ilmu yang manusia tidak akan dapat mengetahuinya Lima ilmu yang mana ilmu ini bagi manusia, manusia hanya dapat mereka-reka saja. Yaitu salah satunya yaitu adalah manusia tidak akan tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Maka dari itu pesan tiga hal tadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tadi berkaitan dengan di dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Salah satunya yaitu adalah tidak ada yang mengetahui tentang apa yang terjadi di esok hari. Maka marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. In ngguha wa malaika tagu isol na ya ay wala ladi aman Solwalay wasal limo taslima. Agu magfil, ilmuslini na wal mulimaat wal mumini ng wal muminad al-axiya iming ngwal ambad. Rob bana ma holakata ta had batla subaha nakafakiada ban naan. Rob bana innakamangtudde xelin narofakoda ahsayta Wama doli namin ang رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وأتنا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Alhamdulillah, Waladikrullahi akbar alamin waladikrullah,